Nick, woy! Nick, woy! Nick, woy! Nick, woy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bro di channel Sunungan. Kali ini saya berada di tim JDA lagi ya. Lokasi di Cilong ya teman-teman ya. Biasa dengan Mas Dimas sebagai owner tim JDA ya. Mas Tarom, Joki ya. Iya. Dan Mas Imam Joki juga ya. Nah ini sekarang saya di sini mau membahas tim JDA juga punya player Jable ya Mas ya. Jable. Dengan nama apa Mas? Janoko. Dengan nama Janoko Bro. Janoko sendiri karakter Jable udah pernah podium berapa kali Mas? Kalau di tahan pertama itu udah 4 kali atau 5 kali. Mantap Bro. Kalau takeover sama aku ya. Terus juara di babakannya Rom. Babakan PB. PB ya. Juara 1. Di babakan juara 1 ya Mas ya. Perang Bintang. Perang Bintang. Mantap Bro, juara 1. Di mana lagi Mas? Udah. Yang sering itu belum tinggal 10 atau 20 yang sering. Oh ya, berarti ya intinya karena Jabre kalau buat mencapai apa juara ini sangat sulit. Oh, sangat sulit ya. Iya. Itu cuma buat apa ya? Racun. Buat racun lah. Oh iya iya. Jadi emang Jabre sendiri itu kalau untuk podium juara satu sangat sulit ya Mas ya. Sulit, sulit. Ini juga itu udah begitu udah ya. Beruntung ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Mantap mantap. Dan Janoko sendiri jalur dari apa Mas? Itu sendek. Sendek. Iya, terang sendek. Boleh dipegang? Boleh, boleh. Boleh pegang ya ini ya. Ini ya Mas ya? Iya. Mantap itu. Ini gede ya. Ini ya teman-teman ya. Labu Mata Cilo Mas. Ini dari jalur Sente ya Mas ya. Sente. Ya intinya dari keluarga Sente ya. Iya, mantap. Sente. Sente sendiri pernah menjuarai nasional ya Mas ya. Udah pernah. Sekarang di Gompay. Di Gompay ya Mas ya. Mantap. Ini habis mabung. Ini habis mabung. Iya. Ini habis mabung ya teman-teman ya nih. Habis mabung ya teman-teman ya. Mantap banget. Badannya big banget teman-teman. Jable. Nah, ini teman-teman, di sini juga ada Nikita ya, teman-teman ya. Nikita sendiri bagi teman-teman enggak asing ya. Adik Rindu ya, Mas ya. Rindu ketujuh. Adik Rindu ketujuh yang kalau Rindu sendiri di tangan tim Gompa ya, Mas ya. Mantap. Ini Nikita sendiri di tim JDA udah berapa kali Mas juara Mas? Baru 3 kali. Seharusnya sih lebih karena lokasi. Iya. Apa jalur lomba? Iya. Di samping ini kan masih termasuk masih muda ya Mas ya? Masih. Masih muda tapi udah nyampe juara. Sering ya Mas ya? Udah 3 kali. Di mana aja Mas? Pertama di baru 2 giringan, cover di Karangbawang juara 1. Mantap Bro. Terus pindah ke Bandung, tokeran 100 juta, itu baru 16 besar. Mantap, 100 juta, 16 besar ya Mas 16 ya? 16 besar. Tapi udah mantap Bro, ini teman-teman ya, ini burung termasuk muda ya Mas ya? Ya. Mantap Bro.
anaknya pun buang ya, Mas? Iya, buang, sekarang buang. Andai kan enggak buang kayaknya bisa jalan lagi ya, Mas? Insya Allah. Mantap, mantap. Lalu di mana lagi, Mas? Kemarin juara satu lagi. Mantap. Itu ketemu sama suster. Mantap, bro, nih. Suster sama Mick Jagger. Kalah semua itu. Kalah semua, Mick Jaggernya Mutiara. Mantap, bro. Berarti kemarin kan juga habis lockdown ya, Mas, ya? Iya. Enggak lomba lah beberapa bulan ya, iya. Ada ya? Ada. Sekali terjun, langsung nyampe juara satu lagi ya? Iya, juara satu. Mantap, di Purbalingga. Purbalingga. Juara satu lagi, teman-teman. Itu pendaftaran 100 ribu. Pendaftaran 100 ribu, dengan DU berapa, Mas? 50. DU 50. Mantap. Boleh dipegang ya, Nikita? Boleh, ya? Boleh. Ini teman-teman, Nikita ini. Matanya cilam mawar air ya, Mas, ya? Punya gagal hati ya. Kayak yang punya ya, saya pose. Mantap, bro. Ini ringnya juga ring karisma ya, Mas, ya? Karisma. Ini teman-teman. Dari ring karisma. Bandung ya, Mas? Mana? Karisma sih mana, Mas? Karisma aslinya Pangandaran tapi terap di Bandung aja loh. Oh iya, Karisma aslinya ternakannya di Pangandaran tapi ini ringnya di Bandung. Ringnya Bandung ya, Mas, Bandung, ya? Bandung, iya. Mantap, mantap. Berarti ternakannya kayaknya di Bandung ya, Mas? Di Bandung. Ya? Ini kita ya, teman-teman ya. Dengan karakter super ninggal ya, Mas, ya? Tinggal. Super ninggal. Suster kemarin ditinggal jauh. Pas tinggal jauh. Mantap. Ini kalau ninggal pasti jauh aja, Mas, ini kita ya? Ya kadang jauh, kadang gandeng kereta. Minim gandeng kereta. Walaupun kemarin karena nggak ninggal terus karena nggak ngelen loh. Oh iya. Iya. Karena masnya lomba juga mendadak. Mendadak. Saya dengar. Iya. Mendadak aja kopinya udah keluar banget gede banget. Alhamdulillah. Apalagi kalau dari awal udah siap gitu ya, Mas, ya? Insya Allah lah. Mantap, bro, kita emang Yahud lah ya. Kayaknya mau seperti Ridu nih ya, Mas, ya? Semoga. Amin. Oke teman-teman, kayaknya saya udah membahas tentang Nikita dan player jablenya tim dari CDA yang namanya Janoko. Kayaknya udah cukup dulu ya, karena ya udah semua ini ya dari Nikita dan Janoko. Semoga tim GDA semakin sukses ya, Mas, ya. Amin. Oke, jangan lupa tonton terus channel Sunukwat dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya, bro, ya. Mantap. Town to town, from London to
to protect your soul.